Estağfirullah. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ولا بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. وبعد. Terima kasih kepada pengacara majlis. Terima kasih kepada yang berbahagia sahibul fadilah Tuan Imam Masjid Jami' Abdul Rahman Putra. Pegawai-pegawai masjid serta ahli dan kuasa. Muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan sihat dan kelapangan. Kerana dua nikmat ini manusia senantiasa terbabas. Sehat dan lapang. Pertama dan utama, saya bagi diri saya sendiri minta maaf banyak-banyak pada pengurusan yang duk hubung dengan saya. Maklumlah duk pukul dengan tali itu kerana dia sangkut pokok getah gunung jurai. Tak boleh nak on gambar tu main sini. Dan gambar saya pula mahai sejak-sejak tu ni. Saya cukup jaga gambar tu. Nah, sebenarnya talian apa telefon saya tu tetap pakai clear masa tu kot dia berat tanggung, tak tahulah tadi suruh anak buang beban-beban tu bagi banyak sikit. Apapun alhamdulillah sejak bersara daripada tahun 2006 sampai Mela ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kesihatan. Yang saya habaq awal-awal tadi ni sihat adalah bonus yang sangat berharga kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan dua nikmat lapang. Kalau hilang dua ni ada salah satu tak terpakai juga. Sihat tak lapang, lapang tak sihat. Kok mana pun salah satu kalau tak ada, kita bergerak secara sangat-sangat terbatas. Oleh demikian, terima kasih kepada Sahibul Fadilah Tuan Imam serta yang kuasa yang teringat nak panggil saya main sini cakap ke Kedah lah no. Saya tak pandai cakap KL sebab saya ni keturunan pun pelik sikit. Main pada seberang sana Muang Thai. Saya kalau speak tu laju pada cakap Melayu lagi. Sampai almarhum ke bawah dulu yang maha mulia Tengku Sultan masa saya duduk kerja dulu. Dia kata, dan belajar bila bahasa tu no? Kata, ampun Tengku, patik ni beranak-beranak mai cakap siam terui. Siapa yang boleh bahasa tu memang special. Satu disiplin atau kemahiran bahasa yang tidak ada dijual beli. Dewan Bahasa Pustaka pun tak boleh buat. Sebab tu siapa yang boleh cakap siam banggalah sikit, jangan malu cakap. Saya kalau pergi tempat audion banyak cakap tu, saya tak takat dah Melayu. Street route. Saya pakai sampai wallahu a'lam bisawab, titik. Semua cakap siam. Dari sini kalau cakap tu, tuan-tuan gelak saja, tak balik biapa pun tak boleh lah. Kita tinggal hati tu. Itu sedikit biodata ringkas lah. Saya ni orang hulu juga, bukan orang bandar. Dilahirkan di kampung jauh. Pendalaman pada Alostak 20 batu. Zaman tu tak pakai kilometer. Zaman belum merdeka. Lama tu no. Saya mengaji masa tu pakai kalam batu. Tidak ada buku. Tidak ada buku. Dan tengok kalam batu tak? Tak ada. Mana mudah lah tu.
Buku tak ada kami zaman tu. Pakai tali guni, jahit guni padi tu, bubuh dalam lubang gantung dia punya lebih kurang besar A4. Bapan loh tu. Galai hat tu pergi mengaji setiap hari, hat tu lah buku kami. Pensel pun tak ada. Pakai pen kalam batu. Maknanya zaman tu mengaji kena set terus buh dalam kepala. Habis tu subjek, main subjek lain. Ha, ni nak kena ingat. Esok tak ingat, cikgu dulu-dulu cengih. Bukan macam cikgu lah. Betul tak? Cikgu dulu pun nampak Jepun tu. Ha, bisa pak. Lah ni kalau pang lagu tu, penuh mahkamah. Sebab tu anak kita hilang keberkatan. Takut cikgu tibai. Pasal Islam ajak suruh tibai kan? Kita dengar semua orang ceramah, tibai. Kita anak kita tibai, oh. Langgar api jerih mata dengan cikgu, habis keberkatan anak. Allah tak bagi dah. Orang dulu dengan tok guru, nampak bayang lari, malu bukan takut. Hormatnya sampai teratu. Dah kebajatan habis dah. Sekarang ini, macam mana Nabi SAW, ni saya tak masuk lagi tajuk dah. Intro Ustaz. Nabi tanya Jibril alaihissalam, bila aku wafat, Nabi kata, hang turun mai lagi tak ke dunia ni? Masa Kedah lah hang tu. Nabi kata, aku turun, dia kata, banyak kali. Yang pertama sekali dia kata, aku tarik keberkatan dalam kehidupan umatmu. Betul tak kita rasa Allah ni? Sehari berasa sat, RM50 dapat sekilo dagingnya kan? Barakah tak ada lah tu. Punca dan asbab dia banyak. Yang berlaku, benda zaharul fasad fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas. Allah kata, liyudhiqahum. Allah suruh kita rasa. Tuhan tarik balik keberkatan. Yang kedua, Tuhan tarik balik rasa malu. Kan malu tu sifat Rasulullah. Dalam cerita Isra' dan Mi'raj pun sampai satu peringkat. Wahai Sayyidina Musa, aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sampai teratur Nabi. Maka tinggallah sembahyang yang kita duk buat tiap-tiap hari ni banyak tu. Lagi saya habaq rintitannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita mai musim ni, istimewa pada 27 Rejab anu. Rajin barahmat judullah birullah. Tu Rejab tu. Ra rahmat jim tu judullah rahmat Allah, kemurahan Allah, birullah, kebaikan, kebajikan yang Allah kurnia kat kita pada bulan Rejab. Segagah-gagah kita pun anak-anak cucu kita Rejab. Tu panggil tak habis, panggil jam lah. Rosak dah tu pun. Jam hang nak pergi mana? Jam kalau orang putih apa dia? Ni kan? Tu. Championship wrestling. Pang bagi sebiji. Sedangkan Rejab tu rahmat, kemurahan, kebaikan Allah kurnia rajin ba. Lepas tu mai Syaban. Shin tu syafa'atullah. Ain tu inayatullah. Allah bagi rekomendasi syafa'at. Inayah Allah ambil berat kat umat Muhammad ni. Sya'batu birullah. Kebajikan. Alif tu ulfatullah. Kasih sayang Allah kat kita. Hantar sembahyang pun makan melimpah roh. Betul tak? Umat Muhammad ni betul roh. Tak main masjid, tak apa, tak sembahyang, tak apa. Jadi apa pun tak apa. Janji umat Muhammad adalah rezeki di situ. Nun tu nurullah. Cahaya iman Allah campak dalam hati manusia Muslim. Tu kita duduk saja dapat free tu. Bukan kena bayar sekupang pun. Tu Syaban. Kita pun nama anak kita Syaban. Dah panggil Ban. Kalau Ban lah cakap siam apa dia tu imam. Kampung. Painai lah. Lah Ban. Balik kampung. Tanam kacang lah tak. Syaban. Ramadan. Anak main dah tak berhari dah kan. Masya Allah. Tabarakallah. Kita doa Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma. Lah ni rasa macam duk puasa dah.
Tuan-tuan rasa macam tu tak? Tak lagi. Ha, kita teruk. Kalau tuan-tuan tak rasa macam tu, makna kena buat check and balance. Muhasabah. What happened? Ha, saya Ahmad Saleh. Dia kan orang putih. Ha. Apa jadi dalam diri kita, kena check balik. Takut ada tahu mana-mana longkang parit yang tersumbat kan dalam kehidupan kita. Atau kena check balance. Sebab manusia ni pasti dan yakin akan bersalah. Kullu ibn Adam khatta, akhirul khatta'in at-tawabun, at-ta'ibu habibur rahman. Allah. Orang yang banyak bertobat ini jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tu pun tak mau. Bila kita istighfar nak nikah mula-mula tu. Sebut tu sebab tu imam baksa. Ha, istighfar sah. Astaghfirullah ajin. Pang bagi sebiji kata nak nikah istighfar pun tak betul lagi. Bukan orang sini lah orang tempat saya tu. Astaghfirullah ajin. La ilaha illallah. Dia kata astaghfirullahalazim. Tak boleh. Nikahnya kita tu. Nikahnya tu. Bila main Ramadan, Ratu Rahmah. Kita tahu dah Ramadan ni bulan yang barakah. Ra Rahmah mim maghfirah min Allah. Keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dhatu dhaminun min Allah. Allah jamin. Kita berpuasa, Allah hafiz segala dosa silap salah kita sepanjang setahun. Allah ampun semua. Dhamin. Allah jamin. Boleh masuk syurga dia. Alif ulfatullah. Dhat alif nun nurullah. Siapa puasa dapat cahaya iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tabarakallah. Rejab, Syaban, Ramadan. Doa-doalah selalu. Bila teringat baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Allahumma balligh sikit je. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa Ramadan. Wa ballighna Ramadan 7 kataan je. Dapat pahala ya Allah. 3 bulan dalam satu package. Rejab, Syaban, Ramadan duduk dalam tu semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila Mei 27 Rejab, 2 hari lepas dah tu, dan bulan Rejab itu pun hebat, kurnia Allah pada kita, bulan Syaban lagi jenuh. Kalau cara masuk khidmat dalam pentadbiran kerajaan ni, government servant, dia kata bulan pertama tu test market, bulan Rejab. Bulan Syaban tu periksa untuk lulih nak dikonfirm dalam jawatan. Mai Ramadan confirm jawatan tetap. Padahal tak mau jawatan tetap. No? Cara mudah kita sebut. Jadi bila sebut subhanalladzi asra. Ha, tu masuk tajuk dah. Surah Isra. Kalau kita dengar almarhum Datuk Ismail Hashim baca, oh subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jurin bulughumiyah. Orang sini faham tak bulu rumiang? Bulu rumah. Sedap suara dia lemak manis. Masya Allah, tabarakallah. Rengkung macam ezah kita sport tu. Asal lagu tu. Tapi dia baca, Masya Allah. Subhana qaddasallahu taqdisan. Kata dalam bahasa Arab. Allah memuliakan diri dia. Dengan zat dia yang sangat tinggi. Aliyah. Suci dan tinggi. Subhana qaddasallahu taqdisan. Demi maha suci Allah. Kita habis teratur bahasa Melayu. Maha suci Allah Ta'ala. Lekeh perbandaan bahasa Melayu ni buat macam mana? Bahasa campur. Bahasa Siam ada sikit, Cina ada sikit, Arab ada sikit. Semua ada dalam bahasa Melayu. Betul tak? Cuba cek tengok. Misal. Kita ada buat misal. Misal tu bahasa Arab. Dijadikan Melayu, dimelayukan. Banyak perkataan Arab yang kita alih sebutan bahasa tu jadikan perbandaran kata-kata dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Faedah. Faedah tu bahasa Arab. Faedah ni ada baik, ada tak baik.
Faedah bank tu, itu tak apa baik. Faedah main mengaji, dapat ilmu berguna, itu baik. Tuan-tuan duk simpan duit dana dalam bank, bila faedah. Tuan-tuan tinggal di bank kah tuan-tuan ambil? Nak tanya orang di sini ni. Jami' Abdul Rahman Putra. Ambil dah duit dalam akaun tu. Tak ambil ya no. Ribawi. Muda mengelak. Tepis macam keluar api tu. Ogi ya tuan-tuan. Ambil dia. Jangan makan. Ha, nak abang tu je. Itu kena mengaji bagi luas sikit. Mazhabul arba'ah. Empat mazhab. Duit tu kalau kita tinggal di bank tu, Rasul Mal dia, pemodalan internasional dia balik ke mana? Balik di mana orang yang mengaji kewangan? Pedah tu balik di mana kalau kita tak ambil? Kalau 1 juta orang rakyat Malaysia dah kata riba tak ambil, duit tu disatukan balik pada bank antarabangsa, pi mana? Beli senjata, tembak balik orang Islam kerana seringgit kita tak ambil. Duit tu ambil, buat balik main, jangan makan. Nak buat apa? Tengok longkang pecah, pi beli longkang balik main bubuh. Tengok titi nak main masjid tu patah, ambil besi, ambil kayu, ambil paku, buat titi bagi lawa. Kan baik maslahah ammah dipanggil untuk public relation. Ha tu, untuk public. Anak diran kita, tangga kita pergi sekolah, tak jatuh dalam sungai, tak jatuh dalam longkang, pasal titik elok. Soal boleh pahala, tak boleh pahala, jangan duk petikai lah. Kita yakin kepada Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat baik walaupun sebesar zarrah, Allah jamin dia akan bagi ganjaran. Ni kita pergi tinggal. Aku tak mau ambil riba, dia tak haram. Itu duk. Duk buat datang lain tak haram pun. No. Ha, beli kereta bayar gosti tu macam mana? Ha, pula jauh. Kebanyakan majoriti beli kereta bayar gosti. Tak puasan, tak puasan letih kah? Tapi lah, alhamdulillah. Di Malaysia, alhamdulillah. Kita ada sistem perbankan IS. Tu pun tak mau pi. Insurans, beli insurans apa? Tak beli insurans takaful, tak beli pergi insurans macam-macam tu. Hak tu conventional. Kalau beli hak yang ada kan sistem Islam. Tama bank Hong Kong bank pun ada meja untuk Islamic banking. Pi lah tang tu. Hak conventional tak sah pi. Zaman 30 tahun dulu sungguh. Zaman saya mengaji tak ada pilihan. Pergi bank kena pergi bank tu lah yang ada. Hak lain tak ada. Tapi bila orang dah mengaji, orang cerdik, orang pandai, celik mata, dosa pahala, dia tolak, campur, tolak, pergi bank, untung, buatlah sistem perbankan Islam. Alhamdulillah, lepas fardu kifayah kita. Wujudkan bank Islam, tu fardu kifayah, tuan-tuan. Lepas dosa umat Islam ni. Tapi tak mau pergi. Orang kita ni, dah kata, ek kadegil, tak tahulah. Keng tap putai. Dekat siap dia kata kerah pedai. Nanti faham tu. Kita ni kerah pedai. Tuan-tuan dan puan tahu tak yang buat sistem bank Islam ni siapa yang buat? Dia tanya tuan-tuan di sini, siapa yang mula buat? Orang ngaji mahat tu lah. Tempat tu imam ngaji tu. Dialah pengasas sistem perbankan Islam. Dia pergi buat research tu. Masa tu saya duduk ada di Mesir. Di Azhar. Dia pergi duduk sana 3 tahun. Duduk buat survey. Nak ambil kertas kerja tu. Balik main terjemah dalam tindakan di sini. Tu pun bila nak keluar bank Islam. Kita pula pandai pada maha guru lagi. Duduk macam tu juga dia kata. Dah tak mengaji bab tu. Kita mengaji bab jual beli. Hang suar barang. Kusur duit. Habis. Hak jual al-baik bisa minil ajil wa birribhi. Jual dengan harga bersetangguh. Bayar instrument, ghosti. Hak kita pakai motor kereta tu. Termasuk dalam al-baik wa bitaqsid wa birribhi. Jual beli dengan bayar harga instrument.
hutang. Wabir ribhi, dengan ambil untung. Ada dalam jual beli lah tu. Malam ni tak ditaca Isra Mikraj lah kelebat tu. Tak terpilu. Di mana habang? Keluasan ilmu Islam ni tak bersempadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, kalau Allah mulakan dengan subhana, Allah memuliakan diri dia dengan zat yang sangat tinggi. Allazi, dia. Allazi itu huwallazi. Allah, dia. Nah, menjalankan hambanya pada suatu malam lepas sembahyang Isyak dah. Lepas sembahyang Isyak dah. Lepas sembahyang Isyak. Ha, buat apa pun lepas sembahyang Isyak. Sebelum Isyak, ketiak bagi sembahyang Isyak dulu. Kalau boleh ketiak. Ha, ha. Ba'dal Isyak. Nabi SAW pada ketika itu sedang beristirahat berdekatan dengan Hijr Ismail. Kita pergi Mekah, kita tahu kalau tak mana letak Hijr Ismail. Nabi duduk tak mentuk lah. Datangnya Jibril AS buat pembedahan. Saya ada potong ni, buat pembedahan, buang semua kekotoran dalam diri Rasulullah, wa keluar jantung mai tak elok ni. Itu pembedahan pertama dalam dunia yang telah dilakukan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa keluar hati mai tak elok ni. Basuh, cuci, buang darah kotor mah. Dan sebab tu dia kata darah kotor ni, dia kata inilah tempat persemadian syaitan. Syaitan bukan duduk di pokok, duduk di rumah, duduk dalam diri kita. Sebab tu kita nak bayang tadi kita baca apa? Kita baca apa sebelum takbiratul ihram? Surah An-Nas. No? Surah Nas tu sebab yang duk kacau hati kita ni syaitan bernama apa? Syaitan yang duk kacau diri kita nama apa? Ada nama tu, saya Ahmad. Nak ni Yaqub. Dia nama apa syaitan tu? Nama khunnas. Ada dalam surah An-Nas? Ada. Atu duk. Alahang. Tu Syekh Mat tu. Orang kan pun leceh lah. Tengok dia cakap, aku pun boleh cakap. Ada tak macam tu kita fikir? Tu bisikkan dia lah tu. Alah mai jauh-jauh. Cakap lagu tu aku pun boleh. Nampak? Khunnas yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ada bentuk jin dan bentuk manusia. Hak yang bisik itu hak tu manusia tu mukmi mulut lah. Hak jin tu kita tengok tak nampak. Alah dia kata hang boleh jadi imam eh. Oh tu. Dia nak usik tu. Surah An-Nas tu besar. Masa baca tu tak tangan datang ni. Tak tangan ni. Sini ada apa? Jantung ke hati? Hati kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khunnas. Tu. Daripada keburukan, gangguan. Rasukkan al-khunnas. Khunnas ni ada dua pattern dia berupa manusia dan jin. Jin dan manusia. Seban besar apa ha? Ni duduk di luar kita tengok rumah kita di masjid tu rajinnya ha? Nampak? Ha, dia condemn kita gitu ya tu iblis ya, tu yang berupa manusia. Hampir pun ha, terhati jadi imam pun Allah nak tunjuk rajin ha, dia tu mulut dia tu otak kita ni dirasuk dengan khunnas. Sebab tu kita kena baca letak tangan di jantung hati kita ni minta lindung. Tak, ni makna dia macam kita kata perisai. Yang tembak mai tak masuk, aku nak sembahyang pergi khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Nak dapat khusyuk bukan senang, tuan-tuan. Payah. Tengok tunduk bukan main. Belum tentu dia khusyuk. Tapi sembahyang ni, Tok Guru ajak kita masa sudah takbiratul ihram, kita tengok tempat
Tempat sujud. Jangan duduk tengok dinding. Dia boleh baca macam-macam. Lepas tu main belakang lah. Duduk belakang kawan. Kepiah dia. Dia lalat banyak. Bukan ada pasal tu. Tengok tempat sujud tu. Memang saya cerita ni bersahaja. Betul tak? Allahu Akbar. Ibni dia lah segala ramai. Kepiah banyak tak lalat. Dia tu baju kedut. Dia ahli tasawuf. Bukan pasal tu. Semua potong habis mereka. Nasib baiklah duduk belakang tu imam, tuan-tuan, puan-puan, untung. Kita main sembang berjamaah, jemaah-jemaah ni, hati dan nurani kita merantau kata dunia, tapi pahala tepat 27 juga. Pasal tu imam. Tu imam kerja berat tu. Kalau tuan-tuan lungguh ikat tanggung, tak larat tanggung tu imam tu. Hak tuan-tuan taksir rata ceruk pi tu, tu imam tanggung sebab lagi mereka penuh 27. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Tuan Imam. Ha, kena kata lagu tu. Kerana mulah aku dapat 27 juga. Tadi aku merantau daripada masuk restoran tu, order mi rebus, makan air kacang sampai aku balik rumah, aku duduk baca hak tu. Tuan Imam baca apa? Aku tak dengar pun. Dapat juga 27. Tuan Imam tanggung taksiran kita. Hebat tak jadi makmum? Ha, hebat. Tapi kena buat persediaan yang rapi tu, nak menghadap Tuhan. Kita nak pergi menghadap orang besar pun, baju mereka sahih sampai boleh sembelih ayam. Ni nak pergi menghadap Tuhan, celepetih kata orang tempat saya. Baju kurung, kancil lima, buh dua. Bukan segak, segak tak? Kancil lima, buh dua. Buat apa? Lubang sampai lima, lempak buang dua tu tau. Tu adab tu. Pi suruh, pi cari pula tailor yang standard. Pi lostak tu. President tailor. Dah. Buat shoot raya. Ni buat dah shoot raya lah ni. Pesposa benda lagi. Tebuk lima. Dia tanya tiga ke lima. Lima tuan. Tebuk lima. Kancing buh dua. Leceh. Dah lah baju tu 500 sebesar. Kancing dah lima buh dua. Sopan santun menghadap Allah Ta'ala tu nak kira lah tuan-tuan mumpah. Sebab tu main masjid kena bersih dan suci, wangi lagi kalau aku boleh. Untuk imam ada duit lebih pada makmum, belilah pati-pati minyak esen tak tang pitu. Dia kata orang curi tu, oh pula dah. Main tak tu pet masuk Allah mak. Ha, pet ni pun satu. Boleh pakai kak? Pet ni boleh pakai tak? Pet. Boleh pakai tak? Saya kata pet lah orang tempat saya. Hari ni picit tak bunyi ni. Pet dia tak bunyi. Pet. Boleh pakai tak? Kata asap boleh pakai tak? Apa saya pakai tengah-tengah tengok keadaan? Alkohol. Saya kerja 5-6 tahun bahagian halal haram di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Tuhan kata apa dalam Quran? La tas'alu an asya'in in tubadalakum tasukkum. Itu kaedah fiqhiyah. Jangan kamu usul periksa yang menyebabkan kamu jadi susah. Tuhan tak bagi periksa sampai dekat tu. Ni cucuk apa? Karipap. Inti dia buat pada apa? Ubi. Ubi tu siapa tanam? Ha sudah. Cina tanam. Cina tu Islam dah. Oh non-Muslim. Oh sudah. Lepas tu udang ni, udang kering ni yang buah dalam keripap ni, udang ni make di mana? Siapa jadi nelayan dia? Masa dia jemur tu anjing tidur ke atas dah. Ha sudah. Itu lembab pekah Tuhan marah. Jangan. La tas'alu an asya'in in tubadalakum tasukkum. Kalau hang tanya paisa usui, gantinya menyebabkan kamu jadi susah, Tuhan marah. Kita jadi hamba Allah, umum balwa, umat biasa ni, bila dah kita ada majlis agama Islam Negeri Kedah, ada jawatan kuasa fatwa, ada mufti, mereka dah buat keputusan, kita ikut je. Dia cop masuk di kotak tu, halal, makan je. Tak salah duk periksa. Aku tengok itu, dia kata udang kering tu, anjing mereka duk tidur atas, ham cari pasal apa-apa. Tidak? Itu cara kita nak senang hidup dalam beragama.
Tu sikit satu cerita, ya Allah. Hak kita duk kena di badan kita spray tu antara minyak esen dengan penolak dia, alkohol dia panggil, penolak tu berapa persen? Sikit sangat kan, dia jadi alat je. Lepas tu minyak esen tu dalam sebotol minyak esen kita beli 500 sebotol tu. Pet sedih tahan seminggu. Betul tak? Ha mahal lah. Kalau ha, ha kelekeh je RM10, RM5 kot pegang abu tu. Boh tengah jam hilang lah. Nah? Ha ni cap sekali tahan seminggu. Kita lalu pergi mana pun dia patah. Dia pakai minyak apa, ya Allah. Alkohol tu sebagai alat bahan penolak. Kita panggil botol ni, ni minyak esen. Kita panggil botol apa? Botol minyak esen kan? Ni botol arak kan botol minyak esen? Minyak esen. Tak kata botol alkohol. Nama dah ubah. Tu peka. Tak. Allahu Akbar. Ha? Tak ada apa. Pakai minyak esen. Ha, tu. No? Saya cukup senang hak lagu tu pasal saya ngaji peka. Dalam kereta saya ada hang pet, hang pot semua ada. Sebab kadang-kadang baju tak ada basuh, balik habis lagi nak pergi pula. Set-set pergi wangi sikit. Pada busuk ketiak, baik bau punya esen. No. Ni takbir. Dah lah mulut tak ada meriah. Allah. Oh, keluar makan buah genuk, buah jerit, buah petai. Orang kau tepi kata celaku nak main masjid. Makan buah-buah petai, buah genuk. Lagi belahak pula. Oh. Tak bolehlah masjid belahak macam tu. Nah, abang. Tasa'ub dia panggil. Ha, gitu. Oh, keluar derayan dah apa. Mereka sangking kot. No. Kacau ganggu kiri kanan ni, ganggu kosyok dah. Ambil dia makan derayan ni tayang kat kita di masjid. Tak boleh. Ha, gitu. Ni doa. Oh, alhamdulillah. Oh. Betul tak? Betul lah kita nak buat. Semua tu lari pada pada rel agama tu. Masuk rel dah tapi kelincang. Keluar api tu. Kalau kereta api keluar api dah. Prak, prak. Cuma tak terbalik. Betul tak? Jadi subhanallazi asra bi'abdihi. Bila sebut bi'abdihi ni. Dengan hambanya. Dalam ayat 77 kat siapa? Tuju kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu dia sebut abdun. Nah, dia tak kata bi Muhammadin bi abdihi, hambanya, especially dia sebut tu hamba Allah ni sebab dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dah yakin. Sebab tu dalil ni tuan-tuan, ada dalil pada bukti Al-Quran dan pada hadis nabawiyah dan pendirian pendapat ulama ijma' dan qiyas. Itu tempat keluar hukum. Bila dalil Quran ada ayat dalam surah Isra campur dengan surah An-Najmi, surah bintang, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa. Subhanallahu azim. Dia panggil dalil qat'i. Jadi sekolah agama, kalau harap, bila ada ayat Quran, ada hadis yang membuktikan bahawa peristiwa Isra' ini berlaku sungguh pasti dengan yakin. Bukan ini dongeng, cerita, penglibut lara dan sebagainya, tidak. Memang yakin berlaku sungguh kepada Nabi kita SAW kerana apa dan mengapa peristiwa itu diberi kepada Nabi kita SAW sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda kehilangan dua orang yang tersayang. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kita wasan tahun tak bangkit tidur. No. Bini yang kita kenal sangat baik gila. Orang kata gila. Mati-mati bini wasan. Awak tak semayang lah. Oh, tak tahulah dia kata. Patah tumbuh hilang tak berganti. No. Ni Nabi ni dalam kedukaan yang sangat. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Nak menikah dengan Khadijah tu pun
cerita dia panjang lebar, malam ni tak boleh balik dah tuan-tuan dan puan-puan. Bak kahwin Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Masuklah tu. Kita berhenti pukul 12 nah. InsyaAllah. Orang puan mai, bak dia tak jangan lama macam semalam eh. Saya pula boleh hat ni, ikut suka aku lah. Jadi, bila ada Khadijah wafat ni, Khadijah kita mengaji sejarah Islam, sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah. Wanita yang sangat segak, cantik, maha kaya, bilioner, juta-jutawan, terkenal dengan kekayaan dia. Allah. Betul pula, asal mula-mula berputik cinta sejati Rasulullah ini, bila dah Khadijah memberi kepercayaan pada Rasulullah, perdagangkan harta dia. Kita semua faham kan? Nega Nabi tak pernah rugi, untung sokmo. Masya Allah. Buat balik duit untung melimpah-limpah, Khadijah tengok, baiknya Muhammad ni orang kaya. Orang kaya ni biasanya dia kedekut noh. Kita lah. Kedekut piang. Nak beli ikan terbenung tu, pergi beli hap petang, hap cah perut tu. Bengkak habis jari bini bersiang. Beli ikan terbenung. Asal 20 ringgit sekilo, petang tinggal 5 ringgit. Buat balik, potong perit. Dah perit, dah kemur. Kedekut lah ya Allah. Pasal apa jadi begitu? Pasal Islam tak hidup dalam diri kita. Tidak nak? Kita baca rezeki ni, aku usaha aku tiap. Nak dapat sengit pun senang. Oh, aku banting tulang pak kerat. Apa nak jadi-jadi. Nak pergi beli apa? Beli ikan. Ikan apa? Dia kata 18 ringgit kita penuh sekilo. Ambil 5 ringgit tu lah. Tu pun bukan 3 petang tu. Hak kawan nak bungkus balik dah. Perut pecah habis dah. Bagi ikan tengah kilo. Dia tak ambil lah 2 ringgit je. Dia buat balik pun taruh tauk buangnya busuk. Kucing pun tak makan dah. Buat balik main bagi bini siang. Allah kasihannya kat bini bengkak jari duduk macam tu. Kena pergi ambil ubat allergic pula di klinik. Tak pasal-pasal habis lebih habis mahal pada ikan temenung. Nah. Kedekut habak kedekut. Kedekut ni orang tua-tua tempat saya kata. Genggam ayak tu dia lekat ni lah genggam ni tak tirih. Itu kedekut piang lah. Allah bakhil. Pilam piramli pada Haji. Kena ingat. Piramli tu dia lakon kritik masyarakat tu. Saya kalau ada saya tak pergi mana, saya akan tengok. Pengajaran yang sangat berguna. Jangan tengok nak sonok je, tengok tu dia. Lagi syak menikah poligami. Lagi-lagi syak. Sebut dah poligami wei israk. Tengok dia menikah bini tiga kan. Macam mana dia buat? Tu Islam suruh tu. Sampai terjunlah sungai kan. Nasib baik dia cari sungai hak cetek. Ligan bini tiga orang apa mati dah. Dia tengok lah lepas tak lepas lutut. Kata bijak sana sungguh. Tu kita tengok dapat pahala hak lagu tu. Sebab kita boleh banding titik tolak kita aku macam tu tak? Bila Sayyidatina Khadijah berkenan hati Allah. Orang pertama wanita melamar orang lelaki adalah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Muhammad, aku berkenan padamu. Sudi tak jadi teman hidupku? Allahu Akbar. Tangan tak cukup nyiru ku tadahkan. Allah. Dahlah segak kaya hartawan. Masya Allah. Cantik kaya. Semua ada kat dia. Bangsawan pula tu. Kita cari merata tanah Melayu. Balik-balik di ujung atap. Kawan tepi tingkat rumah. Lah. Dia kata lah. Mak aku cari. Balik jumpa hang dekat rumah. Dia tak tahu tak jodoh tu Allah yang tentu. Nah, pilihan tu tang ni tak kena, pilihan tu sana korang. Lain-lain kali, cucuk atap, pelagang cucuk atap kita lah, jodoh tepi rumah. Itu jodoh no. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bila dah Nabi kahwin dengan Khadijah, bahagianya, ya karim, ringkas ni. Nah,
Bahagianya Rasulullah bersama Sayyidatuna Khadijah. Antara banyak-banyak isteri, siapakah di kalangan isteri Rasulullah yang dapat memberi zuriat kepada Nabi? Siapa dia? Umur 40 tahun, boleh beranak banyak kali. Ini tuan-tuan, kalau jumpa orang perempuan mak 40 tahun, suami dia mati semua tak ada siapa sebatang kara ambil buat bini kita. Ataupun dia mati, suami dia mati, anak kecil banyak-banyak. Hak tu lah kita bela. Ni piduk bela habis nak darah tu. Marah nampak? Tak, hai. Itu sebenarnya falsafah perkahwinan dalam Islam. Ambil janda, bela nasib dia. Bela anak-anak dia. Bela mereka pula jelah tu. Tapi bela bahasa Kedah tak apa. Kalau bahasa Kelantan jangan bela. Tuan-tuan tahu bela makna apa dalam bahasa Kedah? Bahasa Melayu, bela bahasa Kelantan. Makna dia buruk. Ada orang Kelantan sini? Orang Kelantan? Ambo belajar kat sana. Bela ni, kalau kita di sini, comel lah. Bela kambing, bela lembu, bela ikan kan. Bela burung. Mereka bela tak boleh. Oh, mu kecil tak boleh lah. Saya cerita ni, cerita sendiri, cemuih baca buk ni, keluar berderak dalam Kelantan pergi berderak, jalan ke tepi jalan tentang tu, tengok pada tu, dia kendok lembu 45 ekor di pematang padi tu, patih benang. Oh, pada, bela lembu banyak. Dia tengok, ah, tak aku, apa aku silap ni? Pada bela lembu banyak, pada. Oh, mu. Mu eh. Mu kau sini lah, kalau mu orang Kelantan, aku tengok pala mu lah. Kata, buat apa pula? Aku tanya elok je pun. Saya tak rasa bersalah sebab saya bahasa saya betul. Dia kata, mu sebut bela tu moga tu, dia kata. Dia tunjuk bungkok lemu dia tu. Seolah kita kata dia duk duk balas lemu dia. Ha? Tutup bungkok lah, ha? Senang bahasa cakap. Jangan duk sebut depan orang Kelantan, murih demo lah. Bela, dia kata kena perak. Oh. Kena kata perak. Pelihara. Kalau kata bela, dia kata moga tu. Dia kata. Amor tahu mu bukan orang sini. Kalau mu orang sini, kutai pala mu. Dia tibai dengan pak kecil. Dia kata kena kata perak. Minta maaf pak dah. Kami orang Kedah ni bela comel sebut bela ni. Betul tak? Kalau kita pun tanya bela kan? Siap? Kena payung orang tua tu. Nah, bela tak boleh bahasa Kelantan. Pera. Oh. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimah yang dirahmati Allah sekalian, bila dah Nabi kahwin dengan Khadijah, Khadijah lah memberi anak cahaya mata banyak kepada Nabi SAW. Umur 40 boleh beranak. Isteri baginda banyak yang muda-muda. Isteri Nabi yang paling muda kan sebab dia? Ha? Aisyah. Aisyah tu anak ke isteri? Ha, kan? Aisyah tu anak ke isteri Rasulullah? Isteri? Isteri, ha? Isteri? Isteri kan? Anak Nabi nama apa? Fatimah lagi? Ha, perempuan lu? Ha? Ruqayyah. Atau Ruqiyah. Ha, isteri saya almarhumah Ruqayyah. Nak tu guru dia. Lagi? Ada tak nama Saudah? Ada tak Saudah? Ada kan? Ha, kena tahu juga nama isteri Nabi. Tapi antara banyak 7, 8, 9, 10 orang isteri Rasulullah tu yang tua hanya Khadijah. Tengok Nabi punya diplomasi. Dia kahwin, kan Arab ni suka bergaduh dulu. Dia ambil kabilah ni seorang, kabilah ni seorang, kabilah ni seorang, kabilah ni seorang, himpun-himpun semua. Jadi isteri Rasulullah, adik-beradik ni kata, hang kacau Muhammad, kacau aku. Kawan ni berkata, hang kacau Muhammad, menantu aku. Nampak diplomasi dia, wow, hebat Nabi kita SAW. Dia kerja dakwah mudah lah. Sebab tu Khadijah kaya raya sampai last sekali dekat baginda nak wafat, apa yang ada pada Khadijah? Kosong sen. Daripada bilionir, juta-jutawan, tinggal kosong. Kita, Allah, kalau jadi songit tak pecah dah.
No. Suami minta mai duit RM10. Mana ada? Bukan orang sini lah, orang Fatayar. No, Khadijah, demi dakwah Muhammad, aku korban segala-galanya sampai baginda wafat. Dia pesan pada pekerja dia, pergilah pada anak dia yang kecil, anak Rasulullah yang kecil, nama apa? Fatimatul Zahra. Ya Fatimah, ta'alihina. Mai Fatimah mai. Apa? Nampi abak ke ayah, dia kata, kalau mak mati, ambil soroban yang ayah duk pakai, pergi terima wahyu di Gua Hira. Di Gua Hira tu, punya nak ambil berkat suami baginda Rasulullah, ya Allah. Kan soroban hak baginda pakai nak terima wahyu atas Gua Hira tu. Bukan senang, dia nak atas apa yang bersangkutan dengan Nabi ni. Sebenarnya, apa yang berkaitan dengan Rasulullah dalam kehidupan baginda Rasulullah, semua berkat. Tapi bila Khadijah wafat, Malaikat Jibril bawa mai sepersalinat, bawa mai satu set kafan. Titah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tak ada, hatta ada kafan pun tak ada kain. Nak abak kata kaya raya sampai cuci calat demi dakwah Rasulullah. Li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Untuk nak mengangkat darjat agama Islam, Khadijah berkorban jiwa dan raga dia untuk menjayakan dakwah Rasulullah. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat tuan-tuan. Sampai habis tak ada apa, dia kata ambil soban Nabi lah buat kapan aku. Tu pun malu nak minta. Malu. Cik, tolong abang ayah tak ambil soban tu buat kapan mak. Kita bukan sampai teratur perempuan tu. Ha, beli siap-siap dah ni. Ingat semua malam ni. Bila saya sebut kain kafan ni, beli siap-siap. Pasal Nabi ajak kita, aksiru min zikri hazimil lazat. Tu hadis Nabi tu. Perbanyakkan ingat mati, moga-moga kamu tak mati. Aksiru tu perintah. Perbanyakkan olehmu, wahai umat Muhammad, min zikri, dengan mengingati hazimil lazat, pemutus kelazatan. Bukan tak lalu makan, pergi makan vitamin. Tak. Pemutus kelazatan tu al-mautu. Mati. Tu yang kita duk naik mutu tu, makna dia al-mautu. Mati. Yang dia buat tak sedar. Kita naik mutu tu malaikat mu'irin tu. Malaikat mu'irin kiri kanan tu. Hang luk lak sikit, pang pelaga. Mut. Mut. Mutu. Kereta pula, mau tukar, mampu engkau, mati engkau. Anak kereta ni kan, duk kata dia besar, dia berderah ikut dan. Undang-undang jalan raya ada, jangan potong ikut dan, ikut dan. Mau tukar, kalau kamu tak ingat, tak hati-hati di jalan raya, mau tukar. Mau tukar tak? Makna dia mau tukar, mati kau. Jadi bila dah Khadijah ni berkorban apa saja demi mendakwah, memenangkan dakwah Rasulullah. Sampai ke sini Islam. Kerana Khadijah. Asbabnya banyak. Penyebabnya salah satu, pengorbanan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sampai Islam berkembang seluruh dunia sampai di sini. Nabi bukan kita pernah jumpa, betul tak? Tak ada seoranglah masjid ni dan di luar masjid jumpa dengan Nabi SAW. Tak pernah jumpa. Tapi cinta kita pada Rasulullah ni kita buat ni. Ingat kat dia. Dalam Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, benda baik kita tak buat, dapat satu pahala pasal kita umat Muhammad. Benda baik kita tak buat. Tapi kalau benda elok kita buat, satu ganda 10. Kullu hasanatin bi asri amsalihah. Satu kebaikan kita buat ganda 10. Bahkan ila sab'u bi'ah, sampai 700 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah. Tak mau lagi ke tuan-tuan. Umat Muhammad ni semua pendek-pendek umur. Di sini ada 100 dah malam ni. Siapa ada umur 100? Angkat tangan. Boleh bagi bonus sahabat atau imam
hadiah tahunan umur panjang 100 tahun. Ada? Tak ada. Maknanya hak Nabi kata tu betul. Siapa berani kata Nabi kata tak betul? Nabi kata majoriti umat Muhammad ni umat aku, dia kata akan meninggal dunia ma baina 60 wa 70. Antara 60 ke 70 majoriti mati. Kebanyakan kita betul tak? Buktinya 100 seorang tak ada. Ni satu qaryah. 100 seorang tak ada dalam masjid malam ni, baik lelaki baik perempuan, muslim muslimat. Mungkin saya yang tertua. Saya 74. Bukan ek dah. Allah panjangkan umur saya kerana dosa saya banyak lagi tak dan taubat lagi tak habis lagi. Jangan seronok. Kalau Nabi kekasih Allah Habibullah yang Nabi terima saat lagi di atas tu untuk bersama dengan fardu sembahyang. Nabi dah letak garis pandu kat kita dah umat. Umat Muhammad ni ma baina 60 wa 70, antara 60 ke 70 kebanyakan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kena sedar. Sebab tu saya kata tadi Nabi pesan kat kita aksiru min zikri hadhil lazat. Ingatlah kematian bagi banyak mujuk-mujuk kita tak mati. Berasa segan nak pergi masjid. Nak mati dah kot. Jom pergi masjid. Ajak diri jom pergi masjid. Kalau tak fikir lagu, tak ada buat muhasabah, kita ralit. Manusia ni Tuhan bagi kat kita, alhamdulillah, ahsani taqwim. Kita ni segak sungguh. Umat Muhammad ni. Tapi Tuhan kata dah dalam Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu Allah bubuh summa. Selepas itu, radadnahu, aku turunkan kemuliaan manusia tu ke serendah-rendah darjat. Asfal. Af'al. Itu ngaji sorak. Af'al. Asfal. Serendah-rendah darjat. Lebih bawah daripada binatang yang tak ada akal. Asfal safilid. Kalau asfal tak apa lagi, safilid pula tambah. Serendah-rendah darjat makhluk Allah Ta'ala. Asal ada akal, lepas itu tinggal nafsu. Itu yang kita dah sebut. Aku ni kalau boleh duduk tang nafsul mutmainnah pun alhamdulillah. Kita kata kat diri kita kan. Apalah nak pergi lawamah nak sampai atas ni. Nafsu ammaratun bisu pun berlambak, kita tak boleh selesai lagi. Eh dah? Tu imam baca surah panjang sikit. Panjang. Nak pergi abang kata dia pandai ngapai Quran banyak tu. Tekan mana apa? Saya duduk belakang. Tu kan manusia. Ahsani taqwim. Itu imam baca surah panjang sikit, kalut, bergelut. Awatlah, tak berhenti, tak rokok lagi. Tidak. Lepas tu main-main pula Tok imam baca inna a'tayna kal ka. Allah. Tok imam pula dah. Tok imam pula tak kena. Yang kata manusia ni tak atur lah tuan-tuan dan perempuan. Betul tak? Betul. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, bila kita ingat satu tu peristiwa macam ni, peristiwa yang luar nalar, luar biasa sangat. Bayangkanlah perjalanan daripada Makkah Al-Mukarramah nak sampai ke Baitul Maqdis, itu perjalanannya makan masa sebulan. Dulu sebulan. Macam orang tua kita kot ni dulu pergi Mekah naik kapal laut. Betul tak? Pergi sebulan, balik sebulan. Betul tak? Dalam kapal laut tu ada kampung pisang lah, kampung apa ni, kampung apa sini? Kampung Keladi. Semua orang kulim Keladi duduk orang tu semua dalam kapal tu. Kampung Keladi. Ha, nak cari daripada yang tu di kampung Keladi. Dululah. Tu untuk orang saya cerita kami dulu seronoknya kampung pinang, kampung pisang dalam kapal tu. Bang buat tong sara sama besar dengan jelapang. Biasa tengok jelapang tak? Tak ada buat undang kot ni. Ada buat undang. Jelapang tu bubuh padi apa hasil tahunan tu masuk dalam tu semua untuk makan maklok sikit-sikit. Tong sara tu tahun nak buat gantung di pokok pokok jerin tu. Bubuh dengan pinang, serobok, semua kering, cabai kering, batu gilin, batu tumuk, wah semua macam mati-mati tu. Masa tu. Pasal lagi Tok Bilal bang pula. Tok Bilal pun pandai ambil nada sara yang mendayu.
Kayau habis satu kampung. Lepas tu pergi kali kedua kayau pula di pelabuhan Pening. Bang pula pakai suara di Pulau Pinang lagi lah. Kayau macam ayat hujan bahar. Oh, lama. Tapi masa tu seronok kan? Lah pergi Mekah tak tahu. Alhamdulillah, jom pergi kaya azam di rumah. Ha? Ang pergi bila? Kok lah nak habak ke orang tak? Sembunyi. Dia kata, buat kebajikan bukan boleh cerita ke orang. Dia dalam Islam ni satu pun galak. Ni alhamdulillah aku ni dapat seru kepada Allah Ta'ala. Boleh pergi buat Mekah. Pergi Mekah tahun ni. Tu naik rukun. Bila nak pergi? Tak apa ni. Dengan suami saya jemput. Tolong baca Yasin saat di rumah. Kenapa? Orang doa kat kita tu. Ni duk sembunyi. Dia kata, anu ada usah apa? Buat kebajikan suat tangan kanan, tangan kiri. Tak tahu. Tu cerita aku lain. Sedekah. Nak pergi buat baik tunai rukun ni. Haji tu paling kritikal. Pasal payah. Tawaf lah yang paling payah sekali dalam bab-bab rukun haji ni. Allah. Sampai berkelip gaduh suami isteri cerai balik. Berpisah habis. Balik awal lah. Dia kata pergi patah di sana. Dia kata. Sedangkan sini ustaz dua abang dah. Nak pergi haji kena tinggal ni, tinggal ni, tinggal ni. Sampai apa kursus haji perdana tak jadi juga, balik cerai juga. Makna tak betul lah tu, ada something wrong dalam kehidupan pasangan tu. Bab ibadat ni jangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila dah Nabi kahwin dengan Khadijah, atau saya nak ambil klimak perkahwinan, ambillah contoh Sayyidah Khadijah itu sebagai seri kandi hidup, teman hidup kita yang ambil yang macam tu. Pasal Nabi kata nak pilih isteri ni kena ada 4 kriteria utama. Satu yang segak. Sebab apa Islam suruh pilih segak? Kerana segak itu merukunkan nafsu kita. Betul tak? Kita cari yang terbaik itu buat bini kita, betul tak? Berjuta orang perempuan ambil seorang. Kena tip-top lah tu. Sebab tu Islam ajak kita suruh cari sampai dapat, bukan jumpa ambil. Jumpa ambil tu tak mau. Cari sampai dapat. Kerana segak. Kerana agama. Nampak debut belakang agama. Okey, keturunan bagus. Anak ustaz. Anak pegawai pertanian. Satu orang bagus lah tu. Nah, anak Pak Haji, Tokey Dusun. 1000 rolong dorayan Musangking. Bagus lah tu. Tu cari yang lagu tu. Haduk TikTok tu jangan terbiar sangat. Tak tahu menjadi musuh kita apa tau. Okey. Keturunan kena bagus. Lepas tu, agama kena bagus. Segak. Kaya. Turunan bagus. Agama. Fasfar bizati din taribat yadak. Kalau kita pilih isteri orang yang ada agama, taribat yadaka. Bahagia kamu. Memberkati hidup kita. Sebab tu nak dapat 4 ni bukan senang lah tuan-tuan. Ambil yang nombor 4 tu je. Agama. Segak ini adalah subjektif. Segak tu kan boleh suka, boleh timbang lah segak. Tak boleh. Siapa yang kata segak? Iman kita tengok dia. Segaknya dia tu. Boleh tengok. Segak apa? Tu bagi mata dia. Kalau tidak, kain di supermarket tu tak habis satu supermarket tu. Kalau mata semacam tu, hatu yang segak ni semua tak segak. Kita pergi tengok, loh, satu supermarket habis beli. Tengok malam ni, baju bukan pakai semacam segak pun. Tak ada seorang pakai semacam, semua tu segak tu. Aku petang ni nak pakai baju hijau, hijau ayat laut. Kawan tu dia pakai baju kelabu. Tok Imam pakai putih. Saya pakai kelabu juga. Semua tak ada seorang sama. Itulah segak. Segak tu subjektif. Tak boleh disukat, tak boleh ditimbang. Hanya bila mata tengok, dari mana datangnya cin, dari mata turun, tu hadis orang tua-tua. Kita berkenan tu, kita ambil buat isteri kita, teman hidup. Hampat tu kalau boleh ada semua, dia kaya, dia segak, keturunan bagus. Ada agama, Masya Allah, Tabarakallah, tip-top. Nabi cari di mana? Tak mungkin dapat 4-4 ni, payah.
Harap agama. Tegak dah. Pangai teruk. Macam-macam lah kan. Nak cari empat ni susah ni. Sebab tu lah ni. Merisik dalam agama hukum dia wajib. Bukan sunat lah. Tok Imam nak ubah pendekatan agama. Merisik cari bakal menantu, bakal isteri adalah wajib. Kena menantu, taik dada. Apa nak buat? Saya kata pusat serenti sampai Indonesia saya pergi. Tengok orang nasib malang. Kalau menantu kita tu, taik tu, ayat ketam pun cukup lah. Ayat ketam dia minum macam ayat teh tu. Ya Allah. Sebab saya mengaji dan tuan-tuan pun mengaji agama macam saya. Dia kata setiap yang memabukkan itu adalah arak. Bila arak hukumnya haram. Itu jawapannya. Ni kita rebus bubuh apa? Ubat cap tengkorak lagi nak pergi kicks. Makan-makan pacak pala terkangkang kaki ni atas. Orang Melayu lah tu. Di pusat serenti kebanyakan orang Melayu beragama Islam. Sedihlah, sedih bila kita tengok orang tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ni tak mula lagi berisrak ni no. Bukan senang tuan-tuan, saya nak mai kampung tuan-tuan, nak balik pun jauh. Baik saya cakap pukul 12. Biar lepas ni dia tak nak panggil dah. Payah dia tu, kami nak balik tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, arahan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah nak mentasliyahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana baginda sedang berduka cita. Itu masuk line dah tu. No. Bila Khadijah meninggal, Abu Talib mati, wafat, Khadijah wafat, Abu Talib mati. Sebab tu bahasa kita guna kepada orang yang ada darjat macam tu, macam Rasulullah baginda wafat. Kita tak kata baginda mati. Kita aja kata mati kat kita. Rasulullah wafat. Sayyidah Khadijah wafat. Abu Talib mati. Ini pun cerita banyak bab Abu Talib sendiri pun. Kan Nabi kita anak yatim piatu. Tak ada mak, tak ada ayah. Macam saya lah. Saya ayah mati, mak masih ada. Alhamdulillah. Tapi baru yatim ya, tak piatu lagi. Yatim lagi tapi umur 74 dah. Laisal yatim man mata abahu wa ummuh. Ha tu Nabi abang kita. Bukanlah anak yatim tu sebab mati mak masih pak. Innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Yatim sebenarnya pada pandangan agama, pada pandangan agama, yatim ilmu pengetahuan jahil. Ha kita sebut jahil marah. Jahil tu dia Pak Syekh mai sedih buah kita jahil. Kata bodoh boleh gagah dia kata. Kata jahil mu pentang tok nenek. Jahil dengan bodoh hak tu lah je. Masuk gelung sama bodoh jahil mana tak reti. Tapi bila sebut jahil ni kasar sangat tu. Tapi sebenarnya jahil tu iyalah hang buta. Alif macam batang kayu. Alif tak kenal dah. Jahil tu. Seteru utama kita dalam dunia ni apa dia tuan-tuan. Tuan-tuan kata ada iblis, ada syaitan. Tak. An-nasu a'da'un lima jahilu. Manusia ni seteru utama kita kebodohan kita. Jahil. Ma jahilu tu apa yang kita tak tahu hak kita jahil tu. An-nasu a'da'un manusia ni seteru utama manusia. Ma jahilu. Apa yang dia tak tahu. Sebab tu perintah mengaji ni. Nabi terima di tempat yang sangat susah nak sampai. Sangat susah. Tempat tinggi. Satu-satu gunung yang tertinggi di Saudi adalah Jabal Nur. Nama pun Jabal Nur. Pilah tengah malam. Ada macam spotlight tu. Suluh jalan naik tu. Bukan ada elektrik pun. Tengah kilowatt pun. Tak ada. Orang Kuala Lumpur tak ada. Cerah. Cerah sampai ke muncak Jabal Nur. Tu kata Jabal Nur. Gunung yang bercahaya.
Ni kita pergi rombongan sewa teksi, pergi duduk di bawah. Jauh-jauh. Orang nampak besar kelingkin, dia kata tu putih. Tak rasa hatiku nak naik tengok eh. Nabi nak terima wahyu Iqra' yang kita duk baca ni. Wahyu yang pertama turun kat Nabi kita. Nabi tinggal pusaka tu kat kita. Aku nak naik tengok tang mana Nabi terima ni. Tempat dia yang sebenar. Ha tang tu ha. Naik macam tu tuan-tuan. Bukan naik lagu tu. Macam tu. Menyucuk. Silap jatuh bukan dekat mati. Hancur. Bukit besar-besar. Allah besar-besar. Bertongkoi-tongkoi bukit batu. Kalau jatuh timpa ni turun bawah timpa lagi pecah pala hancur sampai bawah. Tak dah sampai barlai. Tu tempat Nabi nak terima wahyu yang pertama. Iqra. Saya tak bawa lah rintitan pasal apa Nabi mai duduk ngasing diri duduk di tempat sebab masyarakat pada zaman Rasulullah kita tahulah berhala ada Mekah tu beratus-ratus ekor. Nabi yang buang berhala semua tu. Nabi pergi duduk di situ. Fi ghari Hira. Dalam gua Hira. Di Nun ke puncak Jabal Nur. Nak sampai dan nak masuk dalam tu pun tuan-tuan dan puan-puan sangat susah. Dan naik sampai ke puncak turun lorah gelinciran macam tu. Kalau silap geleceh bungkui. Bisa masuk lagi? Okay? Tak bisa pergi. Mekah tak pergi. Umur apa 50 lagi? Okay? Ketiak pilah. No rukun akhirat. Tak sah duk kira orang. Kira kita. Kalau baca orang yang muda lagi. Nah, yalah. Umur mana kita nak tahu. Kita dah ngandung lah mak tu. Mak kita, ayah kita kahwin. Ayah kita letak titik-titik mani yang pertama menjadi manusia dalam rahim ibu kita tu. Kita tu. Allah tulis dah rezeki banyak mana. Bila nak mati, tang mana nak mati, cara mana nak mati. Ready dah. Rezeki banyak mana. Esok orang nak jadi menatang apa. Menikah dengan siapa. Dapat anak banyak mana. Cucu apa orang duduk di mana. Siap. Tuan titik dah. Sebenarnya kita tak tahu. Pasal likul ajalin kitab. Nyawa ni Allah tulis titik dah. Ahmad Saleh bin Abdullah akan mati pada tahun. Umur dia 150. Mujur. Alhamdulillah. Saya doa lagi umur mati panjang. Mati dosa saya banyak lagi. Saya bukan syok umur panjang tak. Aku nak taubat sikit-sikit. Sebab kata mati muda lega dosa tak banyak. Itu dosa tu ada. Kita baca biar kita panjang umur dalam kebajikan anak tu. Dia kena buat secara bukan revolusi. Buat evolusi. Buat sikit-sikit tapi berterusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bila dah Nabi dalam keadaan duka cita dibedah, dibuang apa semua sebab nak menungkah angkasa lepas ni. Satu benda yang dahsyat. Tak percaya pergi tanya Dr. Muzaffar Shah. Berapa tahun dia ada training nak jadi angkasawan. Naik. Tu pun naik langit dunia lah. Ni Nabi nak naik sampai Sidratul Muntaha tu tingkat 7 tu. Dr. Muzaffar Shah naik dekat langit dunia pun training berapa puluh orang dapat dia seorang. Lega dia. Cuma dia kata seronok satu lah. Bila boleh naik angkasa jadi kapal angkasa ni. Dia tengok pada atas langit, turun tengok. Nampak Kaabah ada temungkin tu. Kaabah tu Allah. Hal lain tak nampak. Kaabah nampak sebiji-sebiji. Masya Allah, tabarakallah. Tuan beriman lah tu. Dia tengok tak mana Kaabah dia tengok. Hal lain tak nampak. Rumah dia pun tak nampak. Masjid ni pun dia tak nampak. Tapi Kaabah dia nampak. Itu pengakuan daripada hati dia sendiri. Orang lagu tu, hang kata apa pun. Aku tetap Allah yang satu. Hang tak sangka kata apa? Muhammad, Rasul dan Nabi ku. Nah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi ni, ni mulut nak naik, no? Dalam Nabi berduka, apa, dia mengelamun. Dia panggil bila dah didatangkan seekor binatang warna putih. Panjang. Segak. Tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Borak bukan beruk noh. Ha, kitab Kunin kalau salah baca
Nabi mengenderai beruk. Kata bila nak sampai langit tujuh, naik beruk. Dah baca kitab, tak ada bari. Nabi berisrak dan mi'raj itu dengan mengenderai beruk. Dah baca, tak ada bari. Bufi guna pun. Beruk tu datang apa tu, guru? Siapa banyak bertanya, lemahlah imannya. Nak murid satu tak tanya dah. Sengap dah. Wahan dia silap baca beruk, borak jadi beruk. Burak. Apa makna borak? Selangkah dia. Selangkah burak ni. Barkun burak. Barkun mana apa tu imam? Siap. Pang. Apa dia? Bagi lekatlah hati tuan-tuan. Tu dia. Suara dia pecah masjid. Kita tengok kilat ke? Sepang! Tengok pokok jatuh. Ataupun orang jatuh. Tu barkun. Laju dia selangkah burak tu. Saujana mata memandang. Tu dia. Faham tak saujana mata memandang? Bahasa sastra klasik. Sud mata. Kata orang tempat saya. Tempat dia. Sud mata. Ni kita tak boleh tengok sud, kok ketah ada, bukit ada. Kalau duduk padang pasir, sejauh mata mana, sejauh mana kita tengok nampak, sejauh itulah selangkah borak. Laju. Macam, kalau cara ilmu sains ni, dia kata laju daripada cahaya. Masya Allah. Uf. Sup! Hilang. Kita terkejut, orang ke hantu? Di sinilah. Lajunya sampai tu cepat pada cahaya. Nabi duduk atas belakang dia tu, dia mai pada syurga dan pernah-pernah dikenderai oleh para anbiya dan rasul terdahulu. Orang syurga. Dia duduk dalam syurga, tuan-tuan, bukan duduk di kampung kita ni. Allah bawa mai pada syurga, nah malaikat bawa pikat Nabi, kekasih aku. Aku nak hiburkan hati dia. Tasliyah, dia panggil dalam bahasa Arab. Menghiburkan hati Rasulullah yang berduka di atas kehilangan dua orang yang tersayang. Sayyidatina Khadijah dengan bapa saudara dia Abu Talib yang menjaga dia, mendidik dia jadi manusia yang matang. Abu Talib. Cuma kita simpati dan kita kesianlah dia sebut manusia ni. Abu Talib ni dia Muslim dah. Dah. Pasal apa jadi macam tu? Sedangkan nak menakan dia tu Nabi lagi Rasul. No. Cuba kita fikir orang tu, Ustaz. Pasal apa Abu Talib tak jadi pengikut setia Rasulullah? Sedangkan dia jaga Rasulullah. Dia anak banyak. Dia miskin. Anak ramai. Dia jaga Rasulullah lebih pada anak dia lagi. Kasih dan sayang tertumpah penuh kepada Rasulullah. Allah. Tapi Tuhan kata, tak. Nabi berduka cita. Pak menekan aku, ya Allah. Buatlah, tak mau ikut aku. Nabi kan akhlak dia hebat. Allah abadikan dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Tu. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah suka. Innaka la tahdi Muhammad. Engkau tidak boleh memberi hidayah man ahbabta kepada siapa yang kau suka, kau sayang. Kan dia sayang kat Abu Talib. Sampai dia minta pada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, letakkanlah Abu Talib ini di pinggir neraka. Jangan buang dia ke dalam neraka. Punya sayang sampai tengah tu. Tu keluar ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Fuh, dahsyat ayat tu. Barulah kita tahu. Dia tu buat tak masuk Islam. Allah tak bagi taufik dan hidayah. Sebab taufik dan hidayah ni, Allah kata kat Nabi kekasih dia, ya Muhammad, taufik dan hidayah itu kerja aku, bukan kerja engkau. Baru Nabi lega sikit. Tu pun Nabi minta, taklah panakanku ni di pinggang api neraka. Jangan tauk dia dalam api neraka. Kita lah ni duk korek. No. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu baru bunak, baru nak.
Sampai peringkat tu Nabi sayang kat Pak Menakan. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Dia anak yatim. Abu Talib lah galang ganti dia. Nah, lepas tu Khadijah pula, isteri yang tersayang, tak ada hit lah. Kata pasal tempat saya. Cakap orang putih tu, tak ada hit lah. No. Sayang sungguh ni. Lama mana lepas kewafatan Khadijah, Nabi tak kahwin kan? Gua baca balik sirah Nabi. Lama baru Nabi kahwin berikut. Punyalah sayang kasih kepada Khadijah bintu Khuwailid. Dan kematian Khadijah pun berbaloi lah. Sebab Allah bagi persalinan untuk kafan Sayyidah Khadijah. Persalinan yang didatangkan pada syurga Allah. Asal minta pada sahabat Nabi ya. Asal-asal nak balut mayat dia. Dia nak minta pada Nabi sendiri. Sebagai isteri pun dia malu. Ada perantara hang tolong abak kat ayah sah. Kalau aku mati, mak mati, ambil saban ayah hang tu hak dia duk pi terima wahyu. Tapi Allah hantar nah. Masya-Allah tabarakallah dapat title masuk syurga terus. Ha tu kita nak berkorban jiwa dan raga kita demi memangkinkan Islam itu berjaya di dunia ni. Sebab jadi orang Islam mudah. Kita mak mengandung 90 hari. Beranak mai muslim-muslimah. Tak kena mengucap sepatah pun. Betul tak? Keluar mai tu mengucap tak? Dah! Kita keluar ada perut mak bodoh kiang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar ada perut mak sepatah habuk pun tak reti pun. Yang pandai? Qiyau! Itu pandailah. Kalau tak kayau, doktor sakit puan, dia ketiak tepuk-tepuk bagi kayau juga. Tidak tak normal budak tu. Betul tak tahu? Kita keluar bodoh. Allah dah beritahu je. Kamu keluar pada perut makmu bodoh bengang. Kata orang tempat saya, bukan tahu menentang apa. Tu kita dah tengok anak cucu kita, kita pun teringat balik. Eh, kalau aku boleh muda balik macam ni kan, alangkah seronoknya. Tak mungkin dah berlaku. Kan? Kita ni hanya ke depan, ke belakang tak ada. Nah, tak ada dah. Koi pi dah. Detik tu, koi dekat. Dia bunyi, jam tu bunyi saat tu, koi dekat. Koi dekat. Tapi kita tak dengar kan? Koi dekat. Koi dekat. Koi dekat. Koi dekat. Koi dekat. Koi dekat. 1 minit. Koi dekat. Koi dekat. 2 minit. Masa jalan tak berhenti langsung. Kalau masa berhenti, apa jadi kita? Habis ya? Kena ingat banyak-banyak. Nah. Sa'ah tu atiyatun. Kiamat ni bila-bila akan jadi. Cuma kita jadi orang Islam ni kita pakai ilmu tauhid, kena kuat betul-betul bab qada qadar. Kena pasti jadi pasak dalam diri kita bab qada qadar. Nyawa itu penentuan Allah Ta'ala. Masa pun Allah yang tentukan. Sebab tu masa ni Allah bersumpah dengan wal asri. Wau tu lil qasam. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asak, kata ulama tafsir. Demi waktu asak, manusia dalam kerugian. Pasal apa waktu asak, Allah sumpah. Wau tu lil qasam, Allah sumpah tu berat tu. Masa ni sejam 60 minit dan pergi dah tak kembali lagi. Tak sadu harap lah. Masa napi dah, lah tengok. 74 tahun yang pindah 73 tahun lebih tu tak kembali lagi. Kita nak act tahu mana dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, itu soal masa penentuan Allah. Likulli ajalin kitab. Masa kita dah Allah tentu dah bila penamat hidup kita di dunia yang fana sementara ini. Banyak mana kita nak berbawa keuntungan hidup kita ni di dunia ni untuk menghadap Rabbul Jalil. Pertama sekali kita akan terima mahsyar yang pertama di mana? Mahsyar yang pertama. Kubur. Kubur tu mahsyar yang pertama. Tak ada siapa pergi duk check kita pun. Tayaklah sehari dua. No. Lepas tu. Buah batu nisan dua. Nisan tu kan mana? Nisian. Nisan tu nisian. Lupa.
Sebulan, setahun ingat lagi. Pergi duduk cabut rumput. Pergi duduk cabut rumput. Ngenang nasib. Lelih mata orang-orang kan. Siapa akan tengok pun. Lepas 2 tahun, biar pi, biar pilah, biar pilah, biar pilah. Nasib baik ada 2 tanda tu. Ayah puasa haji pi cari, ayah haji pi cari. Mana aku buat orang tua aku dulu tau. Panggil orang tua dah. Nah. Awal-awal itu amoi almarhumah isteri saya. Nah, awal-awal. Lepas yang orang tua tu aku buat tau mana tu. Nasib baiklah ada nisan tu. Oh, tang ni. Tenggelam lalang lah. Tu ingat kita sebab tu nisan, batu nisan tu nisan. Untuk tanda kita cari kubur orang yang kita sayang mati kita pergi. Oh, ada tang ni rupanya naik lalang penuh dah. Kan? Nisan itu nisan. Mati ini tetap berlaku. Tak sah dosa hati sampai tunggu masa aja. Sebab ajal ni ada dua tuan-tuan. Satu ajal muallaq, satu ajal mubram. Bab tauhid nah. Ajal muallaq ni kita. Ni semua ajal muallaq ni. Tuan tak ambil balik nyawa kita muallaq. Bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Aku alhamdulillah pergi cek doktor tadi package. Kencing mani okey, darah tinggi okey, jantung atlet. Semua segak kan? Tak ada kencing mani jantung lawa, semua lawa. Right. Balik tak pergi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati juga. Sebab dia kata ajal tu aku tentukan. Ajal muallaq ni macam ni. Allah tak bagi kita tahu tang mana kita nak akhir. Tu muallaq lah tu. Sakit, pergi jumpa doktor, ambil ubat. Usaha, ikhtiar, doa dan tawakal kena pakai. Kalau tawakal saja, tak doa, tak ikhtiar, tak jadi. Usaha dulu, ikhtiar dulu. Dah demam, pergi ambil ubat. Makan ubat, lega. Dah. Dengan izin Allah Ta'ala, usaha, ikhtiar, doa, alhamdulillah. Allahumma tawwil umri. Wahai Tuhan, panjanglah umur aku buang 300 tahun. Nah. Lepas tu, mai datang, hak ujung tak payah. Usaha, ikhtiar, doa, baru tawakal. Kita selalu buat apa? Tawakal kepada Tuhan lah. Tak kena. Tawakal dia punya step dia kena mula dengan berusaha, berikhtiar, berdoa sebab doa ini silahul mukmin. Ad-doa tu huwal ibadah. Doa itu ibadat. Dah tunai 3 ni barulah serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu nak tidur sat lagi ni. Nak baca apa lah nak tidur sat lagi ni? Pasal tidur ke bawah itu je. Nampak pantai aku tak boleh tengok pantai pacak pala dum. Ngeroh kreau, kreau, kreau dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amun. Dengan nama Allah, aku hidup. Dengan nama Allah, aku mati. Esok celik mata pukul 5 nak makan air subuh. Baca lagi doa. Masan tak baca dah tengah tu makan. Nak kata apa lah makan masan tidur? Wa ilaihin nusyur. Islam ajak tu cukup komplit. Hatta nak masuk bilik ayak jamban pun tuan ajak. Nak masuk suar kaki kiri baca. Allahumma inni a'udhu wika minal khubusi wal khaba'is. Nak keluar belah bilik ayak lagi langkah kaki tanah, kaki kanan. Baca lagi doa. Doa ambil wudu. Sebab tu buat bilik ayak rumah orang Islam ni tuan-tuan. Jangan campur dengan jamban. Kena asin. Tempat ambil asmayang biar ada tempat mandi dan pancuk ayak je. Ha, jamban tu dia kacau. Nama pun Baitul Khalaq. Tempat buang kumuh. Buang hempas. Kena jaga betul je lah. Sebab tu rumah kalau boleh jamban tu tuan-tuan. Melentang kiblat. Bukan menghadap kiblat. Sen tu kena tinggi. Sensitivity. Ini kiblat kan? Jamban menghadap kutu atau menghadap kutu. Dia kata mana boleh buat? Saya buat boleh di rumah saya. Kalau tanya tukang, dia kena buat kutu. Semua kutu. Dan ilmu dia ambil kutu. Kutu jamban. Menghadap kutu atau menghadap kutu. Darah di luar pun nak kata hajar di luar, dia suruh cari tempat yang terlindung kan. Bukan pacak atas batas tu. Cik.
Dia bercerai tak bercerai lah. Pokok-pokok kau busuk-busuk kali ni. Dia kata busuk tu tak dia jadi ikut lain pula. Pasal apa? Kencing dia busuk. No? Ha. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni nak sampai Sidratul Muntaha dah ni. Saya tak cerita dah. Lagi pertama jumpa Nabi Adam tuan-tuan tahu dah. No? Nak sampai lagi ke enam jumpa dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Atau saya nak ambil pasal nak kena cerita tu. Naik langit ke tujuh. Sidratul Muntaha. Dia kata manusia ni kalau iman kita hebat, Jibril yang mengiringi Rasulullah pun, ya Muhammad, kamu pergilah menghadap Rabbul Jalil seorang diri. Allah izin aku dekat ni. Orang malaikat tu hebatlah malaikat ni. Kalau kita baca definisi dalam malaikat ni, ibadul mukramun. Yang kata malaikat ni hamba Allah yang sangat mulia. La ya'sunallah. Mereka tak pernah menderhakai Allah. Ada malaikat dakar ke Allah? Tak ada. La ya'sun Allah fi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kata malaikat ni hamba yang mulia, dia tunai titah perintah yang Allah perintah kepada mereka. Tu malaikat. Malaikat maut cuma fikir tengok tarik nyawa orang ni, hey. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Ah, tu lagu masa saya kolam dengar harap dulu. Ingat bila selimut putih. Bila Allah ambil nyawa tu bujuk lah kita. Lah ni tidak atas katil. Oh. Tilam tebal satu hasta tu. Boom tidak hidung pun hilang. Punya dahsyat hari mati esok. Ha, duk tegrai tu lah. Lah pakai baju branded. Ha, lepas ni tak jumpa branded dah. Kan putih belacu lah. Orang bagi orang palapih. Kapan kita orang lagi? Apa? Lipat tiga lapis. Empat kupang harga. Tak sampai 50. Ni harga 300, 500. Okey. Hang hidup. Mati esok. Tak mimpi dah baju tu. Bukan hina dah. Itulah kita. Sehebat mana pun kita. Bila sampai masuk dalam barzakh tu. Korek buat lubang sikit. Tepi tu gagah-gagah culis badannya. Lepas tu dia katup dengan papan dua tiga keping. Dia tonyuh hangga dia tanam. Bap, bap. Kawan korek kubur tu. Amboi sombong nak mampu eh. Dulu kita masa hidup pegang pala pantang tu nenek ah. Ha? Keturunan aku tak boleh pegang pala. Hari ni kawan tu pijak pala. Nah. Hang sombong sangat. Masa hidup. Hang mati nak aku nyenyak lagi. Okay, mah lanyak lanyak. Tanah pula tanah liat. Sedap dia buang. Mak, mak, mak bagi. Nah. Hang tu orang tu. Sombong sangat. Duk di dunia dulu. Tu cengih ya. Mana? Betul kan? Siapa sombong masuk kubur? Tak ada. Tak ada siapa sombong masuk kubur. Allah. Takut tuan-tuan. Kawasan yang sangat sunyi sepi. Apa pun tak ada. Yang nak pergi dengan kita tu bukan kekayaan kita. No. Kereta besar tinggal, bini besar tinggal, suami besar tinggal, semua tinggal. Yang nak awak pergi apa dia? Amal. Amal ibadat. Ni lah tuan-tuan dia pergi kat tabung masjid. Duk lari ke tepi ni. Panggil apa? Tabung kesot anak panggil. Hari Jumaat sebulan 4 kali. Lalu tabung kesot tu belum sampai dia. Dia celik. Tak ada sampai. Lena. Nanti orang tolak lepas. Lega. Dia kata aku tak duduk pergi. Ha, itulah saham akhirat. Kira kedekut nak mampu seringgit je. Pinggan ni pun tak boleh. Tapi seringgit tu pada pandangan agama Allah kata bayarkan dia 700. Seringgit untung 700 mana ada perniagaan dalam dunia ni macam tu. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tak kunjung rugi. Ini. Saya masjid saya di Pendang, alhamdulillah. Saja nak cerita lah pasal benda elok. Satu Jumaat, 5,000, 6,000, 7,000. Lepas seronok sampai tengah tu. Kata kami nak makan apa, gigi pun tinggal dua muda balik dah. Kami buatlah tabung tu lah bagi banyak. Mak aku mati, ayah aku mati nak buat jariah kat mereka.
sumbangan anak yang soleh. Sebab tu kita bila ada anak soleh, kita mati. Itulah laba dan untung kita akan dapat. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Bila mati tu Adam putus semua hal lain. Tinggal tiga perkara. Salah satu dia selain pada ilmu dan harta adalah anak yang soleh. Saya tak apalah anak soleh dah tuan-tuan. Saya anak soleh, Ahmad soleh. Nama ikut Nabi Ahmad. Ui, mana nak cari dalam dunia. Betul Tok Wan aku bubuh nama aku Ahmad. Itu kami ni tuan jauh nak. Nama yang ada maksud bagus, elok, tak apa. Dalam agama ni harus. Tapi nama yang paling elok, iktibas dia panggil ikut. Mik nama Nabi Muhammad Mahmud Ahmad. Fis sama'i Mahmudun wa fil ardi Muhammadun. Di langit, makhluk langit panggil Nabi kita Mahmud. Di bumi, di dunia ini Ahmad wa Muhammad. Tu nama Nabi tu. Ini ambil nama Nabi. Ini Ahmad. Ahmad anak soleh. Anak Abdullah. Tok Wan saya Abdullah. Nama yang elok tu. Nama tradisional kata orang lah. Orang lah buat nama pelik-pelik kan. Empat perkataan seorang nama. Habis kuat, ujung-ujung panggil It. It. Sa'id panggil It. Loh. Nah. Zulkifli panggil Li. Lah. Nama tu pun dah tak berkat dah. Li. Dia kata menjawab tak lali. Nah. Li. Osman panggil Man. La ilaha illallah. Buah nama sahabat Nabi dah Osman. Kan bagus. Man. Saat. At. Kalau Muhammad lagi teruk. Mat. Mati hang. Mahmud. Mut. Matimu. Semua mat, mitmut tu semua makna mati. Dia panggil tak betul. Muhammad, Ahmad, Mahmud, mat, mitmut. Semua tak betul. Sebab tu panggil nama ni, panggil nama itu sebab nama yang diberikan dekat kita, nama itulah akan nada yunadi, munadin akan dipanggil di padang mahsyar besok. Nama kita dia akan dipanggil di padang mahsyar. Ahmad Saleh. Naam ana ya. Ya Rab. Saya ubah nama orang ni tuan-tuan bercupak. Kesian kadang-kadang. Ayah tu dengan mak tu seniman. Minat. Macam-macam minat kan. Bubuh nama kawan tu sekerat. Kawan ni sekerat. Keluar anak. Jadi ikut lain. Di tempat saya tuan-tuan. Nama Hazinah perempuan. Segak nama mampu. Putih melepak. Hazinah dalam bahasa Arab hazanah duka cita. Tok guru saya kata ni hang ni balik hebat kapang ubah nama. Hazinah tu senantiasa duka cita. Orang panggil Hazinah Hazinah. Ya cikgu, ya ustaz. Duka cita lah kau. Hazinah. Nama tu mempengaruhi kepribadian manusia. Tu nama panggil pergi habis. Kalau nama Tayyib, buah makna Tayyib. Ahmad, Ahmad, Mahmud, Mahmud, Ramli, Ramli. Kalau Ghazali, panggil Ghazali. Sharifah, jangan nak panggil Pah. Mana kain baju ku, Pah? Dah. Hah? Pah. Ha, tu semua pengajaran tu. Senang Nabi berlakon tu, tibai kepala kita. Tapi kita duk syok gelap, ambil kering niat liang. Pah, mana baju ku pah? Nak? Naknya nama dia penuh Latifah. Panggillah Latifah. Ni pah. Pah ada mana nak? Tak ada. Kalau upah ada juga ni pah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sentuh rata-rata nak bila Nabi naik menghadap Rabbul Jalil. Tadi dia mengenai malaikat yang mengirim dia kata, Jibril kata, minta maaf ya Rasulullah kamu pergi seorang. Menghadap bersimpuhlah kamu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni klimaks lah ni. Kemuncak majlis malam ni. Menghadap Tuhan bersimpuh tertib Nabi. Makarimul akhlak Allah, kesempurnaan pekerti Rasulullah tak ada tolak banding.
Nak ukur dengan kita, jauh langit dengan bumi. Kata Tok Guru saya, bumi. Orang Kelantan kah? Bumi. Ya Muhammad, ya Rab, anak-anak apa? Tak kata apa Nabi ni, kalau kita nak rosmawa lagu tu, kita karau sampai tak cukup kertas A4 atau kecil tu. Tulis ni dia, hak ni, hak ni, hak ni, aku nak semua. Nabi tu ngada terpulang pada tuanku. Akhlak Nabi. Dia jemput khusus, special, VIP. Masya Allah, tabarakallah. Mana ada yang terbaik macam Nabi kita? Tak ada. Bila ada tu, Tuhan kata Muhammad, nah, 50 sembahyang sehari semalam. Ha? 50 lah kita punya. Ha? Ha? 50. 5 abang aku tinggal setengah. Kita lah. No. Bila dah terima 50, dengan penuh hormat, dia terima 50 waktu sembahyang sehari semalam, 5 waktu. Allah hai. Saya kata kalau ada sama bela 50 waktu, jahannamlah kita. No. Kita sehari semalam sembahyang berapa rakaat, tuan-tuan? 7? 17 kan? 5 waktu 17. Subuh 2 rakaat pun semua sembahyang subuh kerja. Semua cakap. Orang Siam kata, sembahyang subuh cang. Sembahyang subuh gajah. Nah? Okay, jadi tuan-tuan, bila dah gitu, turun-turun mai tang langit ke lapis ke-6 jumpa dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Dia turun balik hari ni, tuan nak balik rumah dah. Bila sampai di situ, Musa tanya, ya Muhammad, Allah perintah padamu. Perintah apa? 50 waktu sembahyang, wahai Sayyidina Musa. Allah, 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 Allah. Muhammad, oh banyak tu. Umat aku hebat-hebat, besar-besar. Aku asuh Bani Israel tu sampai habis khatiak. Mayang pagi sekali, petang sekali, depan lari habis. Dua pun tak larat buat. Nak buat 250. Alah, umat hang ni leke-leke, kecil-kecil, kemereh-kemereh. Kita ni kemereh, tuan-tuan. Nak banding dengan umat Nabi Musa, anak umat Nabi Musa. Nabi Musa kata, Muhammad, naik minta lain pada Tuhan banyak tu. Aku umat aku mayang pagi sekali, petang sekali pun lari cerah. Tu pasal guna bahasa mudah tu. Lari cerah. Ni 50 Muhammad. Umat kamu bukan kuat pun. Lekeh je. Badan kecil. Tenaga terhad. Pandangan jelek tapi mata buta. Nah. Sebab Sayyidina Musa katakan Nabi kita. Ini anak baca balik dalam kitab. No? Sumahtasabahu Musa indal khams. Faqala ya Muhammad. Wallahi qad rawattu Bani Israel qawmi. Wahai Muhammad, aku nak cerita kepadamu ya Muhammad, umat aku. Aku asuh Nabi umat aku Bani Israel ala adna min hadha, sikit pada yang kamu terima 50. Fada'afu, mereka tak mampu buat. Fataraku, mereka lari tinggal habis. Mayang sekali, pagi sekali, malam sekali, kita kalau lebih doa, kita kata lega kan. Belum tentu doa tu lega. No, orang kita saja. Nasib baik tak kena datang kita saja, lega. Perjalanan senang. Pagi sekali, petang, malam sekali. Dah. Ni 5, dia kata, nak sembahyang pula dah. Jalan-jalan, nak sembahyang pula dah. Itu baru 5 tau. Kalau 50, tak ada makan nasi. Elok bagi salam. Allahu Akbar. Teruklah kita. No. Sebab tu Musa kata, Sayyidina Musa katakan, Abi, umat hang ni Muhammad, lekeh-lekeh ab'af ajasadan. Tengok badan saya banyak ni, jasak ni. Ad'af lah tu, bukan sikit-sikit. So lemah-lemah tubuh badan. Ni. Ad'af ajasadan. Lepas itu, wa quluban, hati pun lekeh, hati kita pun lekeh. Wa abdanan, badan pun tak tahu mana pun, bukan championship wrestling shendo punya Nabi badan kan. Nah, kita lekeh kurus, kata kurus.
wa quluban lemah iman, adhaful iman. Tapi legalah Nabi Muhammad ni, saya kata rawai tadi, benda baik kita tak buat dapat satu pahala. Allah mana dalam dunia ni dapat bonus free 10%. Buat benda-benda baik kita tak buat, dapat satu pahala. Tapi benda baik kalau kita buat, dapat 10. Kullu hasanatin bi ashri amsalha. Satu kebajikan kita buat ganda 10. Bal ad'afu ad'af. Allah ganda sampai 700 kali ganda. Satu kebaikan kita buat. Tak mau nak berbuat juga. Tu saya habang tadi main-main jemaah ni ikut Tok Imam. Taksiran kita buat tak betul. Itu Tok Imam tanggung semua. Kita dapat markah penuh. Sini semayang ramai Tok Imam. Ramai no. Alhamdulillah. Berkat kita dekat dengan Nabi. Wa absaran. Mata pun pandang dekat. Tak jauh mata kita lekat. Wa asma'an. Telinga dengar tapi pekak. Orang azan tapi relai telinga. Tak main juga masjid. Betul tak? Tu dia kata telinga pun dengar tapi dengar benda hal lain-lain. Kalau bergencok, dia bergencok semalaman boleh. Tapi kalau boleh semayang, Tok Imam baca panjang, dia kata tadi kalut. Dia kata tak rokok-rokok lagi. Tambah kalau Jumaat pula baca surah panjang. Nak habis dua rakaat tu. Berapa kali lena celik, duk bayang macam pokok nak tumbang. Kata berapa? Lena sambil-sambil tu. Oi. Nah, atau kita, Musa kata umat hang ni lekeh-lekeh sangat. Dah potong sampai tinggal 5, 9 kali Nabi naik turun, naik turun, naik turun tu. Buang sampai 45, tinggal 5. 5 pun Musa kata banyak, nak minta lagi. Apa Nabi jawab? Sangat malu Nabi. Istahyaitu min Rabbi. Aku malu dengan Tuhanku. Tak mau dah. Sayyidina Musa cukuplah dekat 5, daripada 50 tinggal 5. Aku buat turun hak ni lah, redha lah. Buat turun main kat kita 5. Yang mula tanya Abu Jahal dengan the gang dia di Mekah. Hang pergi mana malam Muhammad? Aku nak pergi Baitul Maqdis. Ha? Biar betul eh? Lepas tu, daripada Baitul Maqdis, aku semayang 2 rakaat mengimamkan para Nabi di sana. Hang ni cerita, biar kami terima padakai. Mekah nak sampai Palestin tu. Perjalanan yang sangat jauh. Lepas tu daripada Baitul Maqdis nak naik ke langit, lagilah tak tahu apa, jauh mana. Dia kata, aku pergi semayang di Baitul Maqdis, aku imam. Jibril ambil aku suruh jadi imam. Aku menjadi imam pada para Nabi dan Rasul di sana. Oh, gitukah? Lepas tu, aku naik ke langit menghadap Allah Ta'ala. Aku turun balik medan mayang subuh di Mekah. Dia kata, hang cakap biar betul Muhammad. Boleh aku nak cerita dengan masyarakat kita di sini? Silakan. Ummu Hadi, tempat Nabi turun transit saat. Oh, dia kan, Nabi SAW buat pencerahan dengan Ummu Hadi. Ummu Hadi, boleh tak aku nak cerita dengan masyarakat di Mekah ni? Hai, dia kata, jangan. Annahum yukazzibuk. Mereka akan mendustaimu. Maksudnya benda ni pelik. Sebab tu mu'jizat. Mu'jizat ni amrun khariqun lil'adah. Yang kata mu'jizat ni benda sangat luar biasa. Akai pikak tak sampai. Abu Jahal kata biar betul. Cuba dia tak merengek depan Nabi je. Hampir Baitul Maqdis. Lepas mayang insya' balik mayang naik ke langit. Ngadap Tuhan. Balik medan sini mayang subuh. Kalau kita ni mohon kuat ni no. Dia tak kata apa. Cuba dia kata, boleh tak kalau aku panggil masyarakat di Mekah ni, main dengar, hang cerita kat mereka satu-satu. Oh, tu ringkas dia buat tu. Bila cerita-cerita ni, Umar Hadid kata, jangan Muhammad, sagi orang mendustaimu, annahum yukazzibuk. Mereka akan mendustaimu ya Muhammad. Nabi ni dia, sifat wajib atas dia empat kan, siddiq, amanah, tabligh ni, dia akan sampai. Dan dia pula fatana, cerdik, pintar, pandai. Otak dia eksklusif. Tak boleh ting cerdik Nabi. Fatana dia tu. Cerita juga. Macam-macam jadilah. Nah, tapi itulah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tuhan kata habak. Jangan usah hati.
Sebab Nabi ni dia tak pernah tipu, dia cerita semua benar betul. Apa? Untold story. Untold story. Cerita benar. No. No, bukan kira-kira benda pelopok lara. Pelopok lara tak? Betul-betul. Betul tuan-tuan. Bila dah lima kita terima ni sampai Mela ni. Hei, cabaran dahsyat. Padahlah Saidina Musa buat pencerahan kat Nabi kita di langit yang keenam. Suruh naik minta lagi kurang-kurang dapat dua macam umat dia. Tidak lega kita semayang tu. Pagi sekali, petang sekali. Nah, ni lima nak pergi mana pun tak dan. Nah, kita tahu, ah oh, kalut ni nak masuk waktu pula dah. Saya orang kita ni suka, Allah, masuk waktu pula dah. Alah ni Syemat bila nak berhenti dah. Kami pun ngantuk tak sanggah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apapun klimaknya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya berlaku bila berdalilkan dengan Al-Quran. Pegang hak tu. Dalil qat'i. Tidak syak lagi. Nah, berita yang bukan was-was, bukan meragukan. Tetap pasti memang berlaku sungguh pada tahun ke-10 ke-11. 10 ke-11. Ha. Tu lah. Tahun ke-10 ke tahun ke-11. 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Saya tolong abang tu. Lepas peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi berdakwah selama 23 ke 25 tahun. 23 tahun, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dia bina empire Islam yang teragung dalam dunia. Hari ini dalam sejarah, tak boleh ting kerajaan yang dibentuk oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau kita pergi Mekah buat umrah, buat haji, kita tengok sikap orang Arab di Mekah dengan orang Arab di Madinah, kita ada sangat berbeza. Di Mekah kasang dumdam. Di Madinah macam kita orang Melayu. Macam tu lebih kurang. Akhlak Nabi bina depa ni. Sebab tu orang Yahudi yang duduk di Madinah masa Nabi pergi Madinah, dia ligan keluar, jatuh di Asia Tengah lah ni dok ada kot tu. Asia Tengah tak mana tuan balik tengok peta. Orang uji sejarah. Sebab tu Nabi hak tak elok, Nabi buang yang ada tu hak hebat. Atas buah kurma pun yang paling sedap. Kurma Nabi kan. Tu habis cerita bab nak makan lah tu. Kurma Nabi makan, dia makan gasal dengan genap. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Macam tu makan. Indah rak bulan puasa, tak bulan puasa lah makan. Makan. Untuk anak-anak pada makan cegeding tu, bagi makan kurma kan bagus. Tahu cegeding? Makanan segera. Gulung-gulung-gulung. Tahu lah ayak 5 minit. Cepat dimasak. Sedap dimakan. Lepas itu terima penyakit. Tidak. Maggi tu lah. Cegeding. Sedap dimasak. Cepat dimasak. Sedap dimakan. Lepas itu sakit. Pergilah jumpa doktor pakar. No. Banyakkan orang macam tu lah ni. Payah-payah. Cegeding lah. Payah-payah Maggi lah. No. Ada Maggi yang memang baik untuk kesihatan kita, yang dibuat daripada rumpai laut. Kalanya hijau. Itu makan bagus untuk otak anak-anak. Anak-anak masa je kecil tu memang anak bagi makan. Itu kebanyakan majoriti. Beli bandar boom masuk rumah. Masak. Sebab dia buat daripada rumpai laut. Tidak ada chemical di situ. Ni kita makan, ya Allah. Teruknya kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya kata klimak tadi Isra dan Mi'raj berlaku sungguh terhadap Nabi kerana Allah nak mentasliahkan kekasihnya Muhammad SAW kerana kehilangan dua orang yang disayangi, dan kemuncaknya Allah nak fardukan sembahyang sehari semalam 5 waktu yang asal-asalnya 50 waktu. Sebab tu bila Nabi dia sedang berbincang dengan Sayyidina Musa, Tuhan perintah, wahai Muhammad, 5 itu pun sama dengan 50 yang asal. 1
dapat ganda 10. Mayang maghrib 3 rakaat tadi kali 10. Banyak tu pahala. Tengok mayang sekali je. Tapi dapat 10 pahala maghrib. Lagi kita mayang Aisyah. Satu Aisyah dapat 10 Aisyah. Kullu hasanatin bi'asri amsaliha. Itu Nabi habaq cukup clear tu. Tak senang kan kita jadi umat Muhammad ni. Satu bayar 10, ya Allah. Ha, satu 27 kali 10, berapa ratus? Ha. Mayang sedah dapat 270 bonus. Tak mau lagi kah? Ketiaklah. Tuhan bagi kita jadi manusia, syukur. Mujur tak jadi binatang. Tapi Tuhan kata apa? Ula'ika kal an'am. Hangpa macam binatang. Pasal apa? Kalau orang panggil binatang marah tak? Marah tak orang panggil mu binatang? Marah tak? Anak-anak ni. Ha, kita kata buat ni. Ni. Yang kena binatang apa ni? Pasal? Kita memang binatang pun. Betul tak kita binatang? Tak boleh mengaku. Saya mengaji ilmu tu. Ilmu logika. Ilmu mantik. Al-insan huwa haiwanun natik. Manusia ini binatang yang ada. Hatu yang beza kita ada hak ni. Kalau tak ada hak ni, ula'ika kal an'am. Tuhan kata hang macam binatang, bal hum adall, bakal lebih teruk sesat daripada binatang lagi. Kan? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Tuhan buat satu penyidang pula situ in bracket. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Hatu yang keluar. Nah, duduk atas. Hatang lain tu rupa parah kita manusia. Cakap manusia, mata manusia, semua badan kita manusia. Ah, sani taqwim. Tapi bila ani pi duduk di jodoh huwa kau, kata cakap siap duduk pala lutut. Akai pi buah pala lutut. Allah kata, ula'ika kal an'am. Hampa macam binatang ternakan. Allah sayang lagi kat kita. Sampai tarah tu pun dia kata, an'am. Tuan-tuan tahu apa dia an'am? Binatang apa? Kambing, kerbau. Ha, tu boleh makan daging dia, boleh buat korban. Jadikan sumber ekonomi, sumber rezeki. An'am. Dia tak masuk babi. Ha, tu tak masuk. Dia babi. Babi tak masuk. Ha, dia bukan binatang ternakan. Pelanduk ke apakah ni boleh makan tu. Tapi kena semleh. Jangan pergi makan tembak. Ambil pisau potong kepala gitu. Pak putih. Ambil makan. Tak boleh. No? Ha, masuk lambat semleh. Kita cerita. Khabar dengan Tuk Imam. So ngaji. Babu zabaih. As-saidu wa-zabaih. Perburuan, pemburuan dan penyemlehan. Satu bab khas. Semleh binatang. No? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah lebih kurang sinopsis, ringkasan Isra' dan Mi'raj yang dapat saya bersama-sama buat pencerahan secara tidak yang sistematik atau sepenuh. Macam tuan-tuan nak, saya rasa sikit sebanyak saya sampai itu dapat mengetuk iman kita, mujuk-mujuk kita jadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah kehadiran kita malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat Allah ini sangat luas. Inna rahmati wasi'ah. Tuhan kata rahmat aku ini sangat luas, maha luas. Carilah di mana pun ada insya-Allah. Hatta walau ulat dalam batu pun ada rezekinya. Apalagilah kita yang Allah bagikan kejadian manusia yang sesempurna kejadian yang dia perakui dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Moga-moga kita akan jadi umat akhir zaman yang dapat menilai kebaikan dan keburukan. Sebab semua itu akan dikira, dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Check and balance. Check saja tak balance tak jadi. Check and balance. Cek, buat muhasabah, buat kira-kira, campak, tolak, darab, bagi. Biar bagi untung, jangan bagi rugi. Moga-moga kita senantiasa dalam himayah
dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula pada saat ini sampai kita, moga-moga kita akan jumpa Ramadan Al-Mubarak mendatang lebih kurang dalam 40 hari lebih ikut no. Ha, tak sampai dah. Ha, saya pun tu lebih tu. Ha, dalam sebulan lebih-lebih aja. Ha, akan sampai dah kat kita pula. Puasa pula. Dia kata kalau panas macam 2-3 hari ni. Nak air pula. Dia susah hati dah. Puasa. Ha, ni dia kata nak air pula dah. Panas 40 darjah Celsius. Hei, dia kata macam api duduk dalam rumah. Ni api lah rumah. Api yang tu tak tahu aku mana. Na'udzubillah. No, moga-moga kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau ada salah, silap, ampun maaf saya minta. Kalau tersasul bahasa saya, tak sedap, tak enak, tuan-tuan dengar. Anggap dia itu satu kebetulan. Tak saya simpan di hati. No, moga-moga kita jumpa lagi insyaAllah. Jika pandang umur, murah rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tu imamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim wa balagha habibuna al-karim, nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وآله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله معين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. فلا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين آمين.